Warga yang beraktivitas di areal Pantai Keramas, Kabupaten Gianyar, digegerkan dengan penemuan mayat pria lanjut usia yang tergeletak di tepi pantai. Identitas korban yakni Sang Putu Sudarme, asal Banjar Debongkang, Singakerta, Ubud. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Kurang lebih jam 11. Ya, jam sampai sepatara jam 9 lah kira-kira. Yang dengar informasi jam 9, tapi kemungkinan bahwa sebelum itu, karena kan korban biasa jalan-jalan tiap pagi di pantai, termasuk beberapa korban. Dan korban juga punya riwayat penyakit asma dan jantung. Asma dan jantung. Langkahnya diambil, kemudian petugas IDN Polsek sudah melakukan tindakan kepolisian berupa identifikasi mengambil sidik jari korban. Jadi sementara tindakan identifikasi dan tindakan awal. Keluarga korban tidak ada di sini? Masih perjalanan, sementara masih yang ada keponakan anak kakaknya yang tinggal. Jadi dong, ambil anak kandung korban yang sekarang masih dalam perjalanan ke sini. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.